satu juta Muhammad. Tuh berapa lagi biar menyembah yang mudah nama jadi orang yang ahli sholat Amin. Dibasuh takwa, pakai takwa, pakai. Ya, okay. Terima kasih. Coba lagi. Hei. Muhammad rokok bekas Berapa? Rokok berapa? Lelang, lelang, lelang

dapat tua itu Eh Bahar, gue juga keturunan Arab. Lo keturunan Arab. Lahir gede di Indonesia, makan ngirup udara di Indonesia, punya malu sedikit jangan lo gede-gedein, bangga-banggain lo keturunan Arab, keturunan Nabi atau apapun itu. Saya juga Mau keturunan beri, dikit, Dah ya, tak naik darah. Oi, sudron. So kenyataan itu memang pahit. Sudah terima saja fakta yang ada. Ya, awas. Jangan baper. Jangan paksakan kita-kita itu kalau tidak mencintai para Habib. Karena kita tahu habib itu apa, berbeda dengan kamu. Kalau kamu sudrun cinta buta kayak ABG baru pacaran. Kalau kita kita tahu habib itu siapa, syahid dan syarif itu siapa. Zuriyah Rasulullah SAW yang benar itu syarif atau syahid. Habib itu adalah keturunan dari Yaman. Marganya Ba'alawi, Ubaidillah. Oh, itu ya. Ubaidillah itu tidak bersambung nasabnya ke Kanjeng Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sudrun? Itu maksudnya ya. Saatnya yang waras bersuara. Saatnya yang, Saatnya yang waras saat bersuara. Haji Habib mengajak debat kepada Kiai Haji Iman Dudin tentang keabsahan nasabnya oknum Habib tersebut. Sudahlah kadrun dan sudrun daripada tambah malu kamu di mata masyarakat Indonesia minta maaf saja, kami pribumi pasti akan memaafkan. Ingat, Kiai Haji Imaduddin itu melaku, melakukan penelitian tentang keabsahan nasab daripada Ba'alawi dan keturunannya yang berada di Hadramaut, Yaman sampai dengan para Habib yang ada di Indonesia ini sudah benar dan sudah valid. Artinya kesimpulannya penelitian Kiai Haji Imaduddin itu soheh artinya nasab Ba'alawi itu memang sudah terputus daripada nasab ke jalur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan marah dulu. Kiai Haji Imaduddin itu melakukan penelitian tahun 2002. Sebelumnya orang-orang yang di Basrah, Irak sana juga telah melakukan penelitian yang sama tahun 2010, lebih muda, lebih awal 10 tahun. Kesimpulannya sama seperti Kiai Haji Imaduddin. Kalau tidak percaya Silahkan cari referensinya di Nakobah Internasional tentang jalur nasab keturunan Zuriyah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nakobah Internasional di Basrah di Irak. Saatnya yang waras bersuara. Saya cuma ingin menanggapi komentar dari Mahdi bin Yahya ini. Bocil-bocil itu ya, Mahdi bin Yahya. Bahar bin Demit dan Habib lainnya yang mengatakan bahwa Habib dicaci dihina oleh orang, nggak salah kalian, bukan rakyat yang menghina kalian, tapi justru kalian sendiri yang menghina kami. Jangan memutarbalikkan fakta bos. Apa kalian sudah nggak waras ya? Kalian seenak udelnya mencaci sana, mencaci sini, memfitnah sana, memfitnah sini. Rekam jejak kalian ada semua. Ingat, jangan sampai rakyat pribumi melawan total kalian. Kami, rakyat pribumi, sudah muak dengan komentar-komentar kalian. Bukan kami yang menghina kalian, tapi kalian yang mengajari kami untuk menghina, mencaci, memfitnah, memprovokasi. Jangan memutarbalikkan fakta. Kami bukan orang bodoh. Saya Islam. Tapi saya tidak takut dengan ancaman kalian. Surga neraka itu urusan saya. Sama Allah. Ini kan lagi rame. Banyak kiai-kiai pribumi ini keberatan. Oleh ulama-ulama pendatang-pendatang, ulama-ulama, unta-unta ini, bukan keberatan sebenarnya. Yang sering mengaku dirinya itu habaib atau keturunan rasul, sebagian oknum. Saya malah punya usul. Tapi usul ini saya kurang, kurang menguasai ya. Bagaimana caranya agar orang-orang yang mengaku habaib ini mau dites DNA? Nah, kalau hasil tes itu memang mereka itu keturunan dari rasul kita wajib menghargai. Tapi sebaliknya kalau mereka itu ngaku-ngaku saja mengaku-ngaku sebagai keturunan rasul itu sebagai alat mencari nafkah. Itu ada pasalnya enggak ya yang untuk memenjarakan mereka? Biar mereka itu habaib, aku mau nanya nih. Kenapa perang jihad melawan Belanda dari pribumi ini, perang jihad ini kok katakan itu bukan jihad? Kok keluarkan fatwa bahwa itu bukan jihad bahwa itu bukan syahid bahwa itu melanggar syariat kenapa apa alasannya bib lalu kenapa habaib itu dibawa ke Indonesia 200 tahun yang lalu sekitar itu menyatakan perjuangan NKRI padahal mereka itu kan antek Belanda dibawa Belanda pekerja Belanda jongos Belanda terus yang ketiga kenapa sih kok ngikuti orang Yahudi gitu Tiga tejanya mengatakan bahwa darah pribumi itu kotor, najis, haram, sehingga tidak boleh kawin dengan keturunanmu. Itu kan persis sekali dengan propaganda Yahudi yang tidak boleh me, apa, mengawini bangsa mereka, keturunan bangsa mereka. Kenapa kok persis antara Yahudi dengan kamu? Konsepnya, habaib, masa kau tidak tahu bahwa Natswasihab itu sudah tes DNA dan dari hasilnya menyatakan bahwa Natswasihab itu juga keturunan Yahudi kenapa Darah Arabnya itu cuma 3% atau berapa sekitar itu sedikit sekali. Suku nanya lagi, kenapa pribumi harus berterima kasih kepada Yaman? Lawang zaman dibawa ke sini itu sebagai anak Belanda kok suruh berterima kasih? Memang pribumi itu nggak punya budaya. Memang pribumi itu tidak Islam. Kau datang ke Indonesia itu pribumi sudah Islam. Jadi Islamnya pribumi itu bukan karena kamu. Karena wali Songo itu ada turunan Maroko, ada turunan Uzbekistan, ada Samarkan, ada turunan dari Gujarat, dari dari Champa dan lain-lain. Jadi mereka, mereka itulah yang mengejar, yang mengajarkan, yang menyebarkan agama Islam, bukan kamu ha'baib Terus harus berterima kasih apa? Kasih gap. Yang namanya teknologi ilmu pengetahuan dari Yaman itu nggak ada. Ya nggak ada apa ilmu pengetahuan teknologinya nggak ada orang-orang Yaman itu menemukan teknologi nggak ada. Orang Indonesia malah lebih cerdas, lebih canggih. Orang Indonesia pribumi itu bisa membangun candi Borobudur yang begitu megah dan candi-candi yang lain. Orang pribumi itu mempunyai karya besar, pernah mempunyai kerajaan yang besar, yaitu Sriwijaya dan Majapahit. Terus, peran kamu yang mana? Pejuang kemerdekaan, eh, hey, habaib. Ketahuilah bahwa yang perang sejak Diponegoro Untung Suropati Trunojoyo, Agung Tirtayasa, Ki Ageng Tirtayasa. Geger kasih Geger Cilegon itu yang mati, yang terbunuh dengan Belanda, yang disiksa, yang digantung itu tidak ada satupun habaib hmm. jadi harus terima kasih dari mana bahwa kalau melihat kondisi sekarang bahwa kita itu malah terhambat pikiran kita dalam memajukan bangsa ini oleh ulah-ulah kalian yang provokatif, yang suka demo abad novel, dan yang lain-lain itu jadi udahlah, kau harus berterima kasih, kau harus apa namanya menghargai pribumi, kau harus mencium kaki pribumi. Karena pribumi itu sudah memerdekakan bangsa ini dan membiarkan kau hidup di sini, kau makan di sini. Kalau kau mengharamkan darah daripada pribumi menajiskan darah pribumi, menganggap kotor darah pribumi, sekalian saja kau jangan ya mendapat rezeki dari pribumi. Kau tolak itu amplop yang dikumpulin oleh pribumi-pribumi untuk membayar ceramahmu. Jangan kau ambil, terus kau jangan mencari rezeki di sini. Jadi darahmu murni gitu loh tidak tercampur dengan makanan-makanan yang dikasih oleh pribumi udara-udara yang dihisap di Indonesia ini kok kalau mau murni keturunan habaib -E gitu ya kamu di zaman saya sekarang sana nggak usah berinteraksi dengan pribumi jangan hanya darahnya aja yang kotor rezeki dari pribumi juga kalau kau harus tolak jadi makannya jangan makan beras makan unta saja sana mau, mau menurunkan darah kok Masalah. pilih, pilih ya udah ya darahnya ya rezekinya ya hidupnya itu jangan sama pribumi nggak usah berinteraksi dengan pribumi. <tid> <gat> saya akan sedikit menanggapi teman-teman. Sepertinya orang-orang lokal, orang-orang kita itu sudah mulai speak up eh. tentang kekisruan, ya kan, tentang polemik-polemik yang terjadi akhir-akhir ini tentang nasab, ha, tentang habaib yang dari Hadramaut itu. Ya. Banyak pendapat-pendapat yang masuk akal dan juga sedikit lucu begitu, tapi masuk akal ya. Saya malah berpendapat bahwa udahlah kita selesaikan semuanya. Artinya, apa ini menurut pandangan pribadi saya bahwa lebih baik eh, nama Habib itu tidak disematkan. Artinya biar mereka berbaur. Kalau dia di Jawa panggillah Mas Pak, ya atau di daerah lain bisa juga Adik, gitu ya. Kalau yang lebih muda begitu, ya sesuai daerah masing-masing. Aa begitu, Kang, ya kan, Abang gitu. Supaya apa? Di antara kita itu nggak ada gap, ya. Setelah kita berbaur dengan masyarakat dengan lingkungan sekitarnya, karena memang dulu wali songo, ketika menyebarkan agama, mereka berbaur. Mereka menikahi orang lokal dengan tujuan apa? Mereka bisa berbaur, kemudian menyebarkan agama Islam, ya, secara kekeluargaan, ya, secara toleransi. Mereka berbaur dengan lingkungan sekitar, sehingga sampai saat ini pun keturunan wali songo yang menjadi ulama itu kebanyakan kiai anaknya juga gus jarang sekali dipanggil sayyid syarif gitu karena mereka sudah berbaur dengan orang sekitarnya dengan demikian tidak memunculkan namanya itu gap kesenjangan gak ada karena mereka sama-sama sebagai bangsa yang hidup di negara kesatuan Republik Indonesia Gak ada istilahnya seperti Maaf-maaf Habib hari ini mereka seperti eksklusif ya eksklusif mereka nggak bisa nikah sama orang lokal nggak bisa yang perempuan makanya mohon maaf banyak sekali syarifah syarifah Sayyidah yang mereka melacang sampai dengan tua sampai dengan wafat dan meninggal dunia karena memang seorang sayid seorang habib lah mereka bebas menikahi orang lokal, sementara syarifah, Sayyidah yang perempuan, mereka menunggu pinangan kan, sementara mereka memilih orang lokal banyak. Itu juga gak bisa, kasihan mereka juga yang keturunan Rasulullah yang perempuan itu kasihan. Maka udahlah kita hapus semuanya. Gimana? Allah Itulah ungkapan dari orang-orang uh, kita, masyarakat, pendapat mereka. Dan itu kita hargai karena ini negara demokrasi. Jangan orang yang speak up berbicara ntar dipersekusi. Jangan. Mereka punya kebebasan untuk berpendapat dan berbicara. Ya, ini negara demokrasi. Ingat, jangan ada persekusi. Wallahualam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.